Salam tetap kondusif. Proses pilur di salam Pak, gimana Pak? Rapi pilur ini sepertinya kondusif aja Pak. Alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit mungkin tidak melelahkan tapi saat ini untuk salam ada berapa pemilih nih Pak? Totalnya? Totalnya ada 2.425 tersebar di 8 TPS ya. Masing-masing TPS. Kalau untuk pileg pilpres itu rata-rata 75% no. Untuk pilihan murah saya kemarin terakhir itu rata-rata 80.1%. Jadi lebih tinggi untuk pilihan lurah ya. Berarti kalau kemarin itu saya dapatnya kurang lebih 1.900, nanti kalau 80% ya kurang lebih ya 1.800. Oh, 1.800. Terhadap lurah baru yang akan memimpin salam Pak, karena kan salam menjadi bagian dari apa ya terdekat di Kecamatan Patok Pak, atau Kapaniwan Patok. Ya. Pertama kami mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Salam yang sampai 3 periode saya sudah dipilih sebagai orang yang dituakan di Kelurahan Salam sebagai lurah dari tahun 96 sampai tahun 2004. 2004 sampai 2014, kemudian 2015 sampai 2021 ini. Dan untuk yang selanjutnya tentunya pada calon-calon yang nanti akan melanjutkan setelah kepemimpinan di Kabupaten Salam, mudah-mudahan nanti bisa untuk menyesuaikan dengan seluruh stakeholder yang ada, baik pamong maupun lembaga, dan juga masyarakat di Kabupaten Salam yang intinya adalah melanjutkan program-program atau visi misi kami pada tahun-tahun lalu yang belum terlaksana. Dan nanti bisa terpilih dari calon lurah yang amanah yang bisa mengemban estafet kepemimpinan dari saya pada calon yang akan melanjutkan. Tahun 2016 kami merintis pendirian BUMDES dan harapan kami untuk ke depan BUMDES bisa lebih dikembangkan lagi, karena dengan adanya BUMDES nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa. Dan di samping itu juga kegiatan-kegiatan fisik yang belum tercapai, antara lain pembangunan gedung olahraga yang itu merupakan prioritas kami kemarin, namun karena pandemi COVID ada kesempatan ini belum selesai sehingga tugas lurah yang baru. Pesan Pak Lurah apa kepada warga sebagai para pemilih di antara ketiga calon setelah nanti mendapatkan lurah terbaru Pak? Ya, pesan kami kepada pemilih pada tiga calon, karena ini adalah demokrasi, tentunya pilihan itu dikembalikan kepada hati nurani masing-masing. Tentunya nanti setelah terpilih lurah yang baru, kami berharap bahwa dari pendukung-pendukung yang nanti jadi tidak terlalu euforia dan tidak terlalu berlebihan untuk melampiaskan kegembiraan, sehingga justru nanti akan merugikan diri sendiri dan dari calon itu sendiri. Kemudian kepada pendukung-pendukung calon yang nanti tidak terpilih juga jangan sampai bersedih, jangan sampai terlalu untuk menyesali apa yang telah diperbuat,
Karena terus terang apa yang diperbuat selama ini, baik itu calon yang tidak jadi maupun para pendukungnya, juga orang-orang hebat yang itu kepingin untuk memajukan Garudan Salam, sehingga harapan kami nanti dari pendukung dan calon yang tidak jadi pada kesempatan bisa kolaborasi atau bisa kerjasama dengan yang jadi, sehingga nanti pembangunan itu akan bersinergi dan berkelanjutan dan tidak ada masalah yang tidak kita inginkan. Ya. Terima kasih Pak sudah memberikan informasi. Ya. Masalahnya masyarakat bisa Amin. Sesuai harapan dari pemerintah kelurahan. Ya.